Belum selesai perang dengan Ukraina, Rusia justru mengisyaratkan ingin mencaplok negara Georgia. Sementara Georgia merupakan salah satu negara tetangga Rusia yang telah memulihkan hubungan baik dengan Moskow. Namun negara tersebut juga memiliki keinginan untuk bergabung dengan aliansi NATO. Adapun keinginan itu disampaikan oleh mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev. Ia mengatakan Rusia ingin menguasai dua wilayah Georgia yang memisahkan diri, yakni Abkhazia dan Ossetia Selatan. Sementara memang dua wilayah ini efektif berada di bawah kendali Moskow. Kondisi itu terjadi sejak konflik singkat yang terjadi antara Rusia dan Georgia pada 2008 silam. Kala itu Medvedev sedang menjabat sebagai Presiden Rusia. Oleh sebab itu, kini pihaknya menyarankan agar Rusia menguasai dua wilayah tersebut. Medvedev menyebut kondisi ini bisa terjadi jika Presiden Vladimir Putin memiliki alasan yang tepat untuk mencaplok wilayah Georgia. Pihaknya menyarankan langkah itu bisa diambil saat Georgia mulai melangkah maju untuk bergabung dengan NATO. Pasalnya, Moskow sangat menentang anggapan bahwa Georgia suatu hari nanti bisa bergabung dengan NATO. Di sisi lain, pejabat Georgia telah berulang kali menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan aliansi militer tersebut. Keinginan itu berdasar untuk membantu mengamankan integritas wilayah negaranya.